قال مالك رحمه الله نفعنا به وبعلم بالدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ما يفسده لهني أذن ما يفسده العابد بإدمار الكبر واحتقار الخلق أكثر مما يصلحه. فإذا مغنالك عليه تنوين إيوات تنوين pengganti kalimah yang dikira-kirakan dibuang. Ayo fa'idha zalah zalal isfaq nunduri terang baris famata zalal isfaq wal hadaru ghalabal amnu mimakrillah. Fa'idha mengenalikannya rasa wedine ilang, tidak ada rasa takut pada Allah, berarti merasa aman. Ma yufsidul abidu ma utawi mati isine ati yufsidu kang ngerusakake ing masa pal abidu wong kang ahli ibadah ngerusak atine dhewe. Oleh ngerusak piye? Bi'idmaril kibri kelawan nyimpen kesombongan. Wahtiqaril khalqilan ngino-ngino makhluk, ngerendahake makhluk. Sisi negatifnya iku aktsaru luweh akeh, ketika tidak ada rasa takut dalam dirinya. Aksaru itu hakeh mimma tinimbang perkara yuslihuhu kang bagusake sapa abet ing ma bidzahiril a'mali kelawan zahiri pira-pira amal. Jadi amal-amal zahir. Jadi orang itu kita semua kan beramal baik secara zahir itu tujuannya untuk memperbaiki diri kita, termasuk hati kita, diapekno. Tetapi ketika kita menyimpan rasa kesombongan, maka resikonya lebih buruk, artinya dampak buruknya lebih banyak dibanding amal dohirnya. Nah, seperti yang sering kita, ya enggak, kita enggak menganggap satu hal. Satu contoh ini, banyak orang-orang yang kadang sergap atau giat dalam amal zahirnya. Seperti gambarkan Rasulullah sendiri pernah. Rasulullah menggambarkan orang Khawarij, misalkan. Orang Khawarij itu banyak yang hafal Quran. Allah Rasul menggambarkan sholatnya kita kalah dengan mereka. Sergepi sholat mereka lebih kuat. Sergepi poso kalah awake dhewe. Tapi kenapa Rasulullah menggambarkan bahwa iman dalam dirinya mudah sekali keluar dari kerongkongan, dari apa? Kerongkongan mereka itu ibarat anak panah yang keluar dari busurnya. Kenapa di situ? Karena apa? Karena unsur penyakit hatinya itu lebih kuat, lebih berbahaya dibanding amal-amal dohir. Kita sholat amal dohir, kita puasa amal dohir, tapi perasaan penyakit-penyakit hati, kesombongan, ujub, itu lebih berbahaya. Makanya dalam tradisi kita, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak lupa apa, selalu merawat apa hal-hal yang bersifat hati kita. Jadi tidak, orang tidak boleh hanya Islam akidah wa syariah,
Benar, akidah syariah dibutuhkan. Akidah harus, syariah juga harus. Tapi ada lagi akhlak. Dengan akhlak itu akan merawat, menjaga akidah syariah kita. Akhlak itu tadi orientasinya kepada menjaga hati. Kalau akidah itu kita kuat, tapi hati kita menganggap orang lain mudah mengkafirkan, itu karena hati. Mudah mengkafirkan orang, mudah menjelek-jelekkan orang, itu karena penyakit hati. Itu resikonya lebih berat dibanding usaha kita yang selama kita upayakan dengan memperbaiki, memperbanyak amal-amal zahir. Ini yang dimaksudnya. Banyak kita tidak sadar. Satu contoh dalam ayat surah apa? Surat awal itu lah. Berapa? Al-Hujurat awal itu ada di situ menggambarkan bahwa orang tanpa adab itu jangan-jangan musnah amal kebaikan kita, jalaran atau gara-gara kita tidak punya adab. Nah, di antara adab itu adalah merawat hati itu. Itu sumbernya adab kita di situ. Nah, fahadihi mengkotawiki ma'arif, pengetahuan, pemahaman. Iku ma'arifu bira-bira ma'arif, pemahaman. Biha kang iku kelawan ma'arif, yang dengan pemahaman itu yuzalu din ilangaki apa da'ul kibri, penyakit kibir. Dengan memahami kondisi kita, memahami ahwal kita, ma'arif iku ma'arif biha kang kelawan ma'arif itu zalu den ilangake podaul kibri, penyakit kibir anil qalbi, saking ati. Illa anna nafsa angin sak temene nafsu ba'da hadhil ma'rifati sa'usiki ma'rifat, sa'usiki pengetahuan, sa'usiki ngerti. Qattud miru terkadang nyimpen apa nafsu, nyimpen atawadu'a ing tawadu' watadda'ilan ngaku-ngaku apa nafsu albaro'ata ing bebas, ing lebaran bebas minal kibri, saking kibir, saking sombong. Wahia halilte nafsu iku kadibatun goroh. Jadi balik mana? Jadi dengan memahami pengetahuan untuk menghilangkan ketakaburan, terus perasaan nafsu nama dewi itu kaya-kaya tawadu. Padahal tawadu itu tawadu seakan-akan aku rangunu, aku bebas dari kesombongan. Padahal itu goro. Artinya belum bebas tapi sudah mengatakan bebas. Maka faida waqaat mengkendalikan itu mibo apa alwaqiatu perkara kang tumibo. Kalau hal itu terjadi ya. Adat mongko bali apa nafsu bali ila tabiha maring watake nafsu. Watake nafsu ya. Di pengakuan akan tawaduk berarti dia sombong, hakikat kesombongan. Famin hadza mongko sanging kiki tudmiru tawadu, menyimpan tawadu. Layam bagi ora sayuk yo, tidak sepatutnya apa ayak tapi ayen to ngalap cukup sapa wong. Ngalap cukup fil mudawati dalam nambani takabur, nambani kesombongan, bimuj ora cukup bimujarratil ma'rifati kelawan muhung to semata-mata ngawerwi, semata-mata ilmu atau pak kawruh sekedar
pengetahuan, bi mujaratil ma'rifati sekedar tahu atau sekedar pengetahuan, sekedar teori. Bal yang bagi balik sayukyo apa antuk milayen to nyempurna angke siro bila amali kelawan amal. Nah untuk malah yo disempurna angke apa ma'rifat antuk malayan to den sempurna ke pemarifat bil amali kan amal. Artinya pengetahuan itu, teori itu harus dibarengi dengan praktek. Waktu jariba agama hitam ya, untuk milai itu jariba. Waktu jariba lan jajal atau nguji siro, menguji tajarub mujarab teruji. Tujar riba nguji siro bi af'alil mutawadi'ina kelan pira-pira penggaweane pira-pira wong kang tawaduk. Bagaimana sikap-sikap orang yang tawaduk? Kita mempraktekannya fi mawaqi'i haijanil kibri dalam pira-pira ngguntumi bane obah-obahe kibir, obah-obahe takabur minan nafsi saking nafsu. Artinya di saat gejolak nafsu itu besar tentang ketakaburan, bagaimana di situ orang-orang tawaduk mempraktekkan caranya mengatasi. Wabayanuhu utawi pertelane yambangi antuk malai. Kejelasannya seperti apa? Wabayanuhu utawi pertelane yambangi ayyum ayam tahina iki ento nguji sapa wong imtihan tes ujian ayam tahina ento nguji sapa wong an-nafsa ing nafsu bil imtihanati kan pira-pira ujian ada latikan nuduhake alastikhraji ma ing atase amrih ngetokake perkara amrih ngetokake perkara fil batin dalam batin. Ujian yang bisa menunjukkan apa yang ada dalam batin kita benar-benar muncul atau benar-benar hilang. Wal imtina wal imtihan atau tei imti berapa imtihan untuk berapa ujian tes serai kathiratun iku akeh. Wa minha mongko iku setengah saking imtihanat wa huwa timkunu minha wa huwa iku awaluha kawitan imtihanat. Yang pertama iku ayu nadir faminha bahwa Allah ayu nadir utawi ento munadoroh bantahan diskusi ya fi masalatin dalam masalah siji ma'awahidin sartane wong swiji. Kita uji diri kita fi mas'alatin dalam mas'alah siji ma'awahidin sartane wong siji min akronihi saking pira-pira koncone wong. Kita coba diskusi apa berdebat dengan salah satu teman. Fa'in duhara mengkalaman pertela apa syai'un nih syai'un ya. Bayi duhara mengkulaman pertela po syai'un suji-wiji minal haqi saking hak kebenaran ala lisani sohibihi ingatasi lesani koncone wong. Kalau ternyata yang benar teman kita, kalau yang ternyata yang benar teman kita Fasakula moko abut alaihi ingatasi hak opo kobuluhu pasakura mongko abut alih ingetase wong apa kobuluhu nompo hak wal ingkia dulan manut lahu maring hak kebenaran. Ketika yang benar teman kita kok kita merasa berat untuk mengikutinya wa syukrulan maturun syukur lahu maring sohib ala tambihihi ingatase oleh ngilingake sohib. Kalau teman kita yang benar mestinya kita kan wah terima kasih kamu yang telah menunjukkan kami.
kita bisa bersyukur, bisa matur nuwun atas pemberitahuan, tambah peringatan dari teman. Ala tambihi ing seoleh ngelingake sahib. Kalau itu yang terjadi, oh syukur. Oh sakulai ya. Sakulai alaihi atau semuanya. Qabuluhu walak yang ingkiyadu wa syukru fadhalika mongkote mengkono sakula abot berat menerima keberatan itu, kebenaran itu berat mengikuti kebenaran itu karena itu dari orang lain fadhalika mongkote mengkono sakula iku yadulu nuduhake fadhalik nuduhake ala annafihi ingat saya saat teman iku indalam wong indalam awa'e wong kibron ono sombong dafi nankang tersimpan, dapin dan pendem yang tersimpan. Jadi ada kesombongan tersimpan. Kok awake dhewe ra gelem manut, tidak menerima kebenaran itu, oh berarti awake dhewe sombong. Tes-tesane. Jadi kudu legowo cara istilahnya. Kadang-kadang saya itu kan diskusinya ini kantor dengan tempat kerja memulih sih digowo wis ra terima wis go mulih kadang bojone sing ditabrak anake rimpung tendiang gara-gara kowe salah apa anake bapak kok kenapa bar ra terima karo pendapate koncone ning kantor dadi kadang-kadang apa sumber-sumber macam itu apa merusaknya sampai di situ. Untuk orang-orang yang setidak-tidaknya merakul nombong itu menang wis dipikir dhewe lah ngono kuwi karoan. Kadang reaksinya merembet-merembet. Faliyataqi mongko becik wedi sapa wong Allah ing Allah taala fihi dalam kibron dafinan. Kibir yang terselubung, kesombongan yang terselubung. Wa yastaghiru lan ketungkula sapa wong bi ilajihi kelan nambani kibron dafinan. Amma min haitsul ilmi anapun saking arah-arah ilmu. Ayil ilaj min haitsul ilmi adapun mengobati nandangi kibir kesombongan dari sisi ilmu. Amma min haitsul ilmi anapun saking arah-arah ilmu maksud ai amal ilaj min haitsul ilmi iku fabi ayyuzakira iku fabi ayyuzakira kan nyentong ngelingake sapa wong nafsahu ing nafsune wong ngelingake khissata nafsihi ing inone nafsune wong. Wa khotoro akibatihi lan kekhawatirane utawa kekhawatirane akibate wong pungkasane wong. Beberapa nafsu kok apa artinya sesuatu yang berat di dalam di diri kita yaitu nafsu kita. Pinginnya sing nafsune ya sing enak sing ngabut ya kuwi sing melawan nafsu waya besar bodoh besar nyate wis dadi satene kebul ternyata kita mungkin tiba-tiba orang kebagian, kebagian sate. Mungkin kan hawa nebiye, karpe ku cuma sate. Tapi kaling-kalingan orang kebagian, bahagia jenengane. Lo kok bisa mengendalikan nyawa itu luar biasa. Nampian lo ceritane. Wali-wali nak ngajar nafsu nih. Ya termasuk secara dohir. Mau pakanan sing enak. Poso sik
pirang dino atau mungkin berapa bulan. Senere poso kan wongan cenderung terus berampung poso kan ingin melampiaskan kepuasannya. Terus nyate soalnya saya nyate nyate. Patuk kuat jangke nyate. Mencepak terus awake dibondo ning. Awake dibondo dalane cagak. Jadi mau mampun itu hal ini raisom. Terus sing mangan terus undang, undang uang sing ngonongi uang sing paling orang disenangi. Kon mangan saat ini. Jadi kepingin mangan saat ini kelesanan malah sing dimangan uang sing disengiti. Wah perasaannya kan. Jadi ngempet ngempet ngonongi ngempet. Iwe melawan nafsu ini. Oh no mudir ngonongi. Wanal kibro, wanal kibro lan saat ini kibiri kulayaliku rapatut diwedin wedin ya wae. Wanal kibro lan saat ini kibiri kulayaliku rapatut tembok kibir illa billahi kejabo kelawan Allah Ta'ala. Wa amal amal wana pun te amal ngobati takabur dengan amal. Wa amal amal wana pun tamal iku babi ayuk fa iku babi ayu kalifa kelan yento merdi-merdi naklif merdi-merdi berusaha sapa wong naklif merdi-merdi nafsu ing nafsune wong ma ing perkara sakula kang abot apa ma alihi ngatasé wong sakura kang abot apa ma alihin sewong bayane ma isine ma minal iktirafi ngakoni ngakoni bil haqi kelan kebenaran kelan hak bi ayutrika kelan yento ngucapake sapa wong untuk ngucapake sapa wong alisana ing lisan lisane kon ngucap ngucapake bil hamdi kelawan muji wasana ilan ngalem. Cara kancane bener. Wah, matur nuwun. Enak. Nek ora mau bantu kowe pemahamanmu aku ora ngerti. Ya misalkan, ini pengakuan. Memuji teman mengaku yukiru. Wa yukira, ay wa yukira ngakoni sapa wong ala nafsi ing awak dhewe ne wong bil adzi kelawan apes. Ya, orang ketika bisa memuji orang lain dan menganggap kelemahan dirinya itu sudah termasuk apa, luar biasa, termasuk orang yang sudah bisa termasuk mengatasi dari kesombongannya. Karena umumnya kita tidak mau mengakui kebenaran orang lain, ngalem wong liya umumnya tidak mau. Walaupun secara tidak langsung, kadang-kadang kalau dia ngomong tapi jero atine isih ora terima jadi. Wa yashkuruhu lan syukur utawa matur nuwun syukur sapa wong ing sahib ing kanca alal istifadati ing se amrih ngalap faedah wa yaqulu lan ngucap sapa wong ma ahsana ma faton tabi ma faton talahu ma gawok to gumun utai apa suwiji-wiji iku ahsana bagus saking apa ma. Waya kuluran ngucap sapa wong sampe ma ahsana gawok utahe apa suwiji iku ahsana bagus saking apa ma. Bagus saking ma ing perkara faton ta kang limpat sira lahu maring ma. Maksudnya kok kecerdasanmu kok apik men. Kamu kok sangat cerdas. Ma'asana itu betapa bagusnya kecerdasanmu. Ini kok pintar men, ngerti lo. Itu namanya ma'asana ma'afatan talah. Wakat kuntulah hai teman ini ono insun. Wakat kuntulah hai teman ono insun ini ghafilan wong kang lali anu saking ma. Aku kira ngerti ya, apamu kok bisa ngerti. Wah, hebat. Pengakuan. Wajazaka mongko mugo-mugo males ing sira Allahu subhanahu Allah
khairan ing kebagusan. Tapi ini dohir batin ngomong ini ki. Ada jawabannya tak. Nah itu yang ada yang jawabannya. Ada orang kepada wanjane. Guyu, jawabannya. Hati ini gerem. Hati ini mencetek orang. Potongan ini kaya orang. Angel ini. Padahal resiko terberat itu di situ. Kama nabah tani kaya fajazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu kebaikan. Kama nabah tani kaya olewis ngilingaki siro ing ingsun. Kama nabah tani kaya olewis ngilingaki siro ingsun. Lahu maring ma mangarep nyo. Mane mang sing ngarep. Betul-betul mane kama, mane-mane ini mamas jariah. Fal hikmatu mengkote hikmah iku dhalatul mukmini, barang ilange wong mukmin. Hikmah itu sesuatu barang yang telah hilang. Fa idza wajadaha mengkonalkan nemu sapa mukmin ing hikmah. Fa idza wajadaha mengkonalkan nemu sapa mukmin ing hikmah yang bagi mengko sayukyo. Yang bagi sayukyo apa yaskuro yen to syukur sapa wong sapa mukmin. Nyukuri matur nuwun man ing wong dalahu kang nuduhake sapa man ing mukmin, dalahu kang nuduhake sapa man ing mukmin nuduhake alaiha ing atase hikmah. Fa idza wadhaba mungkin nalikane wis biasake merutinkan wadhibah wadhaba pembiasaan. Biasa akhir sepawang ala dalika ingin terus mengkono iktiraf pengakuan. Ketika orang sudah membiasakan pengakuan terhadap orang lain, pengakuan akan kebaikan orang lain, kebenaran orang lain. Marotin in dalam pira-pira ambalan mutawaliyatin kang nuli-nuli berulang-ulang. Soro mengkodati ida wadoba, soro mengkodati opo tilka mengkono muadzubah. Soro mengko dadi apa tilka mengkono muadzubah pembiasaan akan pengakuan kebaikan dan kelebihan orang lain. Dadi ku dadi dadi apa tilka lahu kedue wong dadi iku top'an watak akan menjadi watak. Lawan dilatih kon seneng matur nuwun. Matur nuwun ora kur sekedar banyak. Malam yaskirin kolil, lam yaskirin katir. Siti ira matur nuwun. Ya mulai siti artinya. Sedikit pun harus matur nuwun. Orang kira matur nuwun ya. Yang muncul adalah itu. Kebalikannya. Masa kotoran jadi gugur. Oposi kalul haqi aboti hak. Beratnya kebenaran. Artinya beratnya menerima kebenaran. Iso gugur an kolbihi saking andoh, saking atine wong. Akhirnya mudah menerima kebenaran orang lain. Oh, si Awe bener. Saya ikut. Ya. Kalau orang itu paling, Pak Sudin Ali Pardawu, ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku adalah hamba orang yang mengajariku walaupun satu huruf. Itu artinya menunjukkan tidak adanya rasa kesombongan beliau. Siapapun yang memberikan aku kebenaran satu huruf pun, saya seperti hambanya. Budak inganut aku. Wato balan jadi bagus lahu kedua wong opok kobuluh. Qabuluhu nampa hak. Apa qabuluhu nampa hak? Wa mahma sakula tetapi. Wa mahma sakula semangsane abot. Alaihi ngitase wong apa asana ungalem. Ketika orang lain yang benar, orang lain yang lebih tepat, kita ndak mau berat rasanya untuk memujinya. Ala akronihi ngitase pira-pira koncone wong, rasanya berat menguji teman-teman kita yang benar. Bima kelan perkoro fihim kan tetap in dalam akron fihi
Bapihi mongko iku tetep ing dalem kono. Sakula di dalam keberatan itu kibrun untai ono sombong, untai ono kesombongan. Kita merasa berat ya, wah berarti sombong. Kemarin tuh, oh, awake dhewe ana wong mendapat anugerah dari Tuhan, kepandaian atau keberhasilan macam-macam. Kok kita rasanya tidak nyaman, wah berarti hasut. Hatiku hasut. Orang senang berarti hasut. Itu harus dhewe, tak ada dhewe. Ya tadinya terus ya senajan menghilangkannya sulit, tapi setidak-tidaknya kita waspada terhadap sifat-sifat buruk itu. Al-imtihanu itu ujian, latihan ujian asani kang pimpindu untuk menguji apakah dalam diri kita ada kesombongan atau tidak. Untuk kesombongan latihan kang kedua, tes yang kedua, iku ayat sami ayat untuk kumpul sepompong. Ma'al akroni sartina biro-biro koncok wal amsali lan biro-biro teman podowai amsal orang-orang sejajarnya fil mahafilin dalam biro-biro nggon kumpul mahfal mahafil haflah tempat pertemuan majamek wayokodimuhum lan disiake sapa wong ing akron wayaqaddimuhum lan disiake sapa wong ing akron teman-teman ala nafsihi ngalahake awak dhewe wong. Wayamsi lan mlaku sapa wong khalfahum ing dalem burine akron. Wayajlisu lan lungguh sapa wong fisuduri ing dalem ngarep tahu min dalam sa'ngi sore akron. Jadi yang konco-konco bareng teman-teman itu duduk di depan, kita di belakangnya. Posisi depan tapi kita di belakang mereka. Tahu min dalam sa'mbur ini, malah tahu rak sa'ngi sore, malah sa'mbur ini akron. Nah, fa'in takulah mengkolamun abot atau dalika mengkono tingkah. Jadi mendahulukan orang lain, kita di belakangnya. Kok merasa abot? Apa dalikam, sakula apa dalikam kena tingkah-tingkah yukadimuhum nuri. Abot alihing saya wong, ya bahwa mengkote wong iku mutakabirun takabur. Kok itu rasanya berat ketika dia sombong. Tapi bisa jadi kadang-kadang senajan mburi tapi rumoso sing tak cuk-cuk iki sing tak ngarepe wong-wong sing luweh rendah dibanding kita ya padha padha takabur meneh. Jadi ora takabur iki ndak merasa apa-apa. Jadi ketika kita mau awake dhewe sing rumoso dituwakno walaupun usianya sama dituwakno. Tapi kita duduk di belakang dan tidak merasa ada perasaan apa-apa, itu yang baik. Orang-orang perasaan apa-apa. Perasaan WHP atau merasa tawaduk. Senajan merasa tawaduk pun buruk, tidak baik. Fali wadib mongko becik biasa no sopokong alaihi ingetase mengkono. Ini ku istimewa, kumpul-kumpul terus nyalain ning buri. Sing supaya aja nduwe rasa apa-apa. Bayu adit moga becik biasa rasa malah hingga semangat istimak kumpul takalufan krono kelap takalufan kerawan merdi-merdi mengupayakan hatta yaskuto hingga jadi gugur jadi hilang anhu saking wong opote koluhu abote istimak abote kumpul sampai perasaan merasa baik atau merasa tidak baik pun itu hilang, hilang perasaan sama orang orang sopopo. Babi dari kamu kelan mengkono muadzobah membiasakan itu. Terus apa ni? Yusa, Yiluhu. Yusa,
Yuzayiluhu. Bidzalika mongko ngazoba yuzayilhu mongko ngilangake apa dalik hu ing wong ngilangake al-kibra ing kibir ing kesombongan wahahuna lan ing dalam kono-kono panggonan imtihan pengujian tadi. Walaupun demikian di sana itu lisyaitoni wahahunan dalam kalmu imtihan sani lisyaitoni kedua iku satu setan makidatun risantu poyo tipu daya. Namun demikian jangan merasa sudah baik, setan punya trik lagi makidah kaidah kaidu makidah trik santu poyo tipu daya bahwa dia mengkonom makidah utawa mengkono trik kaitu setan iku ayat dari saya yang telunggu sapa wong fi safin ni'ali dalam barisane pira-pira sandal, maksudnya ngene baris sing paling rendah lah. Au ayat dari saya telunggu sapa wong au ayat dari saya telunggu bainahu iku antarane wong wa bainal akroni lan antarane pira-pira kanca. Sopo sing lungguh ba'dul aradili setengahe pira-pira kanca kang asor. Sopo ba'dul aradili setengahe pira-pira kanca kang asor. Faya dunu mongko nyono sapa wong nyono yen ana dalika sak temene mengkono ya jrisu duduknya di tengah didampingi orang teman-teman kita yang aradil nyono yen ana zalika mungkon yatris iku tawadhu bahwa hale wahwa hale utawa mungkon yatris iku ainul kibri kahanane kibir. Maka sejatinya hal itu adalah kesombongan ternyata. Jadi kita duduk bersama teman, terus ono konco aradil teman yang kita anggap sebagai lebih rendah. Yang jagung kumpul itu remasannya tawadhu, padahal itu sebenarnya ya ketakaburan. Terus sekali lagi itu perasaan toh, memang tidak boleh merasa ada lebih rendah, lebih tinggi itu. Angale ning kono. Kadang-kadang sikap yang banyak koyo misalkan ada pengajian. Orang kadang-kadang kan karena yang yainya itu mungkin retorika kuat dengan pidatonya bagus sehingga wah rasanya orang itu nyawang kape. Dan nyawang sing kadang-kadang bagi orang-orang yang hati-hati kan tidak boleh cara wong ini madep karo makhluk orang itu. Tidak boleh orang melihat sisi kehebatan seseorangnya. Harus dapat mengembalikan pada Allah Ta'ala. Tapi di balik itu ketika kita melihat orang wong itu nyawang wong, kita berdiri ya kerana mana berarti menganggap orang dia ya jadi serba ngutak-atik masalah menghilangkan ainul kibri itu luar biasa sulitnya. Selalu di sana berbenturan dengan begini ya kudunya simpi ya lah ya hilang perasaan sama sekali, hilang perasaan antarane ketika kita bersama orang lain. Fa inna dzalika mengusak teman-teman yajrisu
iku yu yakhifu enteng ala nufusil mutakabirina ingatasi berapa awa'i berapa wongkang takabur. Romansani kadang-kadang ngancani konco-konco. Padahal dibalik itu perasaannya, konco-konco yang dikancani kui, dia merasa bahwa ini teman-teman saya yang tingkatnya lebih rendah dari saya. Cara momo. Ada undangan. Kebetulannya pada guru konco ketemu, tapi konco diri dia punya profesi kan umomo atau tukang becak apa. Awak dhewe ketok njejeri ngancani. Ketok akrab duduk belakang bersama dia. Itu di balik itu bisa sombong karena kita masih punya penilaian terhadap teman kita. Nah, saya rasa sombong ketika kita bersama orang lain tapi sama sekali tidak ada penilaian perasaan itu yang ya. Sehingga kita kadang-kadang nyaman duduk di belakang dengan teman kita yang kita anggap di bawah kita. Fa inna dzalika yakhifu enteng ala nufusil mutakabbir. Id yuhimuna karena aweh cipto sapa mutakabbirin. Id yuhimuna karena aweh cipto sapa mutakabbirin aweh cipto yen annahum sak temene mutakabbirin iku taroku baru ninggal sapa mutakabbirin. Anahum saat ini mutakabirin kutaraku pada ninggal sama mutakabirin ninggal maka anahum ing panggonane kedudukane mutakabirin bil istihqaqi kelawan amrih ngehaki ya, duduknya di belakang bersama orang-orang yang dianggap teman-teman yang lebih rendah itu janjane dia punya perasaan aku janjane hak saya itu duduk di depan, saya duduk di sini kan teman-temannya teman ini. Jadi merasa punya posisi di depan, merasa punya posisinya itu termasuk yuhimuna anahum taraku makaram. Jadi dia meninggalkan tempat di depan karena merasa punya posisi, merelakan duduk di belakang itu termasuk kesombongan. Wattafadzulilan tompo keutamaan bil istihqaqi wattafadzulilan tompo keutamaan. Jadi mestinya saya harus di depan sana. Bayakunu mungko ono sapa wong iku katakabaro temen takabur sapa wong. Ketakaburannya bi izhari tawadhu kelawan ngetokake tawadhu. Bi izhari tawadhu kelawan ngetokake tawadhu aidon halimane. Jadi menunjukkan ketawaduannya itu justru kesombongan yang nyata. Ya enggak ya. Balian bagi balik sayuk yo. Api ibi nono konco. Apa wae dewi ngalai ngancani konco ning mburi. Padahal biasanya kita mungkin duduk di depan. Karena mungkin dituakan. Dianggap sebagai orang tua. Walaupun usia orang kudu usiane. Tapi kita duduk di belakang. Dan resikonya tadi itu menyimpan kesombongan dalam ketawaduan. Maka bal yang bagi balik sayuk sing apik ayu kodima yang tong ngajuk ake sapa wong ayu kodima yang tong ngajuk ake sapa wong akronahu imperapa koncone wong wayajri sulan lunggu sapa wong bijambihin kelawan ono sandingi akron api ini tong konco-konco mau dijak maju bareng-bareng menjagung jejer ning ngarep. Walayan hatu orang longsor atau orang mudun sapa wong. Orang ngedunake sapa wong, orang ngedunake anhum. Orang mudun sapa wong medune anhum ando saking akron. Bukan dia yang kemudian turun ke bawah. Anhum ando saking akron ila sofini ali maring barisane pira-pira sandal. Maksudnya ya jagung buri ya. Orang kue sing mestine ning ngarep melu-melu jagung buri, tapi nak iso apike ya sing wong sing mau ning buri mau jak mengarep jagung bareng. Fadzalika mongkote mengkono. Yuqaddima akranahu mengajukan temannya itu huwa ya dzalik
iku alladhi perkara yukhriju kang bisa ngetokake poladi ngetokake khubtsal kibri ing jember utawa kotore kesombongan. Kotore sifat takabur. Al imtihanu te coba latihan tes asal isu kang ben telu untuk menguji kesombongan kita. Ayu jiba iki ento ngijabah itu nekani sapa wong. Nekani dakwatal fakiri ing pengundangi wong fakir. Mau mendatangi undangan orang fakir. Wayamurru atau wayamurra lanjut to liwat sapa wong ila suki maring pasar. Fi hajatir rufaqai ing dalem kebutuhane pira-pira kanca. Wal aqaribilan pira-pira kerabat. Nanti membantu kebutuhan teman maupun kerabat, kita tidak malu untuk masuk ke dalam pasar. Jak bonjo, jak apa misalkan. Pak Intakura mengkolamun abot. Apa zalika mengkono ijabah, yujibu ya, ijabah, nekani undangan orang tidak mampu atau diajak ke pasar untuk belanja teman, kebutuhan teman. Fa'in zakula mengkulamun abad apa zalika mengkulu ijabah alihing sewong ya fahuwa mengkutawi mengkulu sakula. Keberatan itu iku kibrun kesombongan. Rasa berat itulah kesombongan. Fa'inna hadil af'ala mengkusak temenai. Mau digambarkan nabi, para nabi yamsuna bil aswaq. Mereka sama berjalan di pasar. Wong kafir betulnya. Jadi nabi kok keluyuran di pasar. Itu nonton ke sifat-sifat awal itu. Tidak mengurangi. Fa'inna hadil af'ala kronosat meniki penggawe iku mimma karimil akhlaki setengah saking pira-pira akhlak kang mulia. Wasama bude ganjaran alaihanya tasi hadil af'al iku jazilun agung, pahalanya sangat besar. Panufurun nafsi mengkoti melayuni nafsu, berlarinya nafsu, menghindari nafsu anha saking hadil af'al dari perbuatan itu. Mungkin karena gengsi cara bahasanya. Iku laisa ora ana panufur. Nufur-nufur nafsi ketidakmauan nafsu kita atas tindakan itu iku laisa ora ana liya iku illa li khubzin kejaba krana jember to kotor fil batine dalam batin bali yastahil mongko becik ketunggul sapa wong ketunggul menyibukkan bi izarati kelan ngilangi khubzin fil batin kotoran-kotoran batin bil muadzabati carane bi izarati kelan ngilangi khubzin fil batin bil muwadzabati kan tetapi alaiha ing atase ijabah niku ijabah dakwatil ijabah dakwatil fakir nekani undangan orang-orang fakir ma'a tadzakuri ada wadah ya takwal ada. Namanya jaringan menekan undangan kan ya. Tamu kan abdif kan mayit. Tamu kan jadi mayit. Oh, kebetulan mungkin yang punya gawe itu yang kan namanya orang yang punya kekurangan kelemahannya. Wacara itu terlalu bertele-tele. Mis, terlambat waktunya, tertunda waktu, acara bertele-tele. Oh, tamu ini asap berbali sih. Bali ngingklak. Ijane sing bener sing ini. Memang saya punya gawe kurang partikel. Gawene acara bertele-tele sementara tamu nih rasa bah. Akhirnya melayu sih. Ya ono kejadian itu. Ya Allah. Jadi nimbang. Nah ini. Fanufuru nafsi anha saking mungkuna di al-al laisa illa li khubsin fi badin fal yastaghil bi zalati kan ngilangake
ngilangi khubsin fil batin bil muadzabi dikran netepi alaihi ngatasé ijabah yujibune ma'ata dzakuri jami'i ma sarta ngilingi sekabeh perkara ma'ata dzakuri jami'i ma sarta ngilingi sekabeh perkara dzakarnahu kang usnutur kita ing ma ma isine minal ma'arifi saking pira-pira pemahaman pengetahuan kawruh alati rupane ma'arif pemahaman-pemahaman tuzilu kang bisa ngilangake apa ma'arif ngilangake da'al kibri ing penyakit kibir al imtihanu tetes pengujian arabi kang kaping 4 iku ayah milayen to nggowo sapa wong to gelemake sapa wong hajata nafsihi tunggowo kena ing kebutuhane awak dhewe ne wong nggowo nggowo sapa wong hajata nafsi awak dhewe kebutuhane wong wa hajata ahli hilan hajate ahline wong wa rufaqo hilan para kancane wong minasuki saking pasar ilal beti maring omah jek ning pasar kon gawake dijak bojone ngowo barange piye bae abad mongko lamun nolak apa nafsuhu nafsune wong wis aku sing nggowo ya ra gelem ya bae abad mongko lamun nolak apa nafsune wong nolak zalika mengko yahmilu nggowo barange ning bahwa mongko te mengko abad bahwa mongko te nolak iku kibrun kibir kesombongan aurea untuk rio. Wakulu dari kau tu mengkuno sekutu SKP mengkuno keberatan. Efek all wal ab wal apa? Prosabut lan nolak. Iku min amrodil kulupi setengah saking pira-pira penyakit hati. Wa ilalihi lan tegese pira-pira penyakite. Penyakit hati ilalil qalbi wa ilalihi itu wa ilaliha wa ilalihi lan pira-pira penyakit hati al musibati penyakit al muhlikati kang rusak merusak lahu maring hati itu ini dibalik ini wong ya kan penyakitnya wong jalanan penyakitnya rusak wong jalanan penyakitnya hati ilam tudarok lamun ora den susuli apa amrat apa penyakit tidak segera diatasi maksudnya ilam tudarok lamun ora den susuli apa mengkono amradul qulub penyakit hati wakat ahmalan teman wis nyenggurake sapa anasu para manusa banyak orang telah membiarkan nggurake membiarkan anasu sapa manusa tibal qulubi ing nambani ati ngobati ati banyak orang membiarkan hatinya tidak diobati wastaghalu lan ketunggul sapa nas mereka justru disibukkan titip bil ajsati kan ngobati pira-pira jasad sing diobati penyakit jasate. Padahal ma'anal ajada, ma'anal sajad al ajada sarto sak temene pira-pira jasad iku kot kutiba temen wis den tetepake, den pestekake. Alaiha ing atase jasad opo al mautu pati. La mahalata hale mesti pada jasad akan berakhir setelah kematian. Mati serampung. Orang urusan meneh. Nah, wal qulubu ta'i ati iku la tudriku ora bisa merkoleh. Hati itu akan berlanjut karena akan dibawa oleh rohnya. Wal qulubu ta'i berapa ati iku la tudriku ora bisa merkoleh apa qulub as'adata ing kabejan. Kebahagiaan illa bisalamatiha kejebok kelawan selamati kulub
Idqala krono usdawuh sapa Allah Ta'ala illa man atalloha bikalbin salim illa man kejaba wong atakang sowan sapa man alloha Allah Ta'ala bikalbin kanggawa ati salimin kang selamat bayanu kaya teriadah wala. Bismillahirrahmanirrahim.